Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Rizkiyati dari kelas 4C Agroteknologi. Di sini saya akan membuat pestisida nabati. Sebelumnya, pestisida nabati itu adalah pestisida yang terbuat dari tumbuhan atau tanaman dan bahan organik lainnya yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan serangan hama pada tanaman. Di sini saya akan membuat pestisida nabati dengan daun sirih, dengan bahan aktif daun sirih. Daun sirih ini memiliki kandungan minyak astiri yang memiliki kandungan eugenol, estraeugenol, dan metileugenol. Selain itu, dia memiliki kandungan vitamin C, lalu dia memiliki kandungan gula, pati, dan asam amino. Selain khasiatnya untuk pestisida nabati, dia juga berfungsi sebagai obat demam, obat sakit gigi, sariawan, diare, dan lain-lain. Kita persiapkan alat dan bahan. Di sini sudah disediakan alat dan bahannya. Yang pertama ada bahan dasar, yaitu daun sirihnya. Lalu yang kedua ada air untuk sebagai pelarut. Lalu di sini ada saringan untuk diambil ekstra daun sirihnya. Lalu di sini ada semprotan untuk membantu penyemprotan pengaplikasian pada tanamannya. Lalu di sini ada corong. Di sini untuk membantu pengambilan ekstraknya ke dalam semprotan. Lalu di sini ada blender untuk diambil ekstrak, untuk penghancuran ekstrak daun sirihnya. Bisa juga menggunakan ulekan. Lalu di sini ada pisau untuk memotong daun sirihnya kecil-kecil. Lalu di sini untuk memudahkan pengambilan ekstrak daun sirihnya. Jadi langkah yang pertama itu adalah memotong daun sirihnya kecil-kecil. Ini berfungsi untuk sebagai pelarut. Ditutup. Lalu setelah ditutup, diletakkan di blendernya. Jangan lupa ya, dicolokin blendernya. Lalu setelah itu dinyalakan blender. Jangan lupa matikan ya.